Nanti. Momen pilu perjuangan supir ambulans bawa pasien ke rumah sakit namun takdir berkata lain. Tengah ramai momen merinding saat supir ambulans sedang berjuang keras untuk menolong pasien dengan mengantarkan ke rumah sakit. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @nengtainment pada Senin, 17 Juni 2024. Bikin merinding, ketika driver ambulans berjuang menolong korban kecelakaan namun takdir berkata lain, tulis keterangan pada unggahan. Pada video, terlihat seorang supir ambulans sedang fokus mengendarai kendaraannya di jalan. Terdengar suara sirine ambulans yang nyaring sepanjang jalan, nampak juga raut wajah ambulans tersebut tegang dan khawatir. "Cek nadi masih apa gak?" ucap supir ambulans tersebut. Saat salah seorang petugas mengecek nadi korban, ia nampak diam lama sembari memastikan keadaan dari pasien tersebut. Namun ternyata takdir berkata lain, korban tersebut meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Sirine darurat menjadi sirine panjang, tulis keterangan di akun tersebut. Supir ambulans itu nampak terdiam sejenak dan berdoa, hanya suara sirine panjang yang terdengar sepanjang jalan. "Innalillahi, semoga amal ibadah diterima di sisinya. Usaha terbaik sudah kami upayakan untuk segera sampai ke RS terdekat," tulis keterangan di akun tersebut. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @kempotsukamti pada Senin, 17 Juni 2024. Minggu 16 Juni 2024, korban laka remblong di jalur Cangar Pacet Mojokerto, "Semoga amal ibadah diterima di sisinya, kami sudah berusaha secepat mungkin untuk sampai di RS, maaf kami tidak bisa sampai di RS, takdir kematian itu lebih cepat," tulis keterangan di akun tersebut. Video yang berdurasi 57 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.